Assalamualaikum. Nama aku Nyet. Selamat datang ke Remang Malam. Tadi aku naik kat tengah-tengah. Lepas tu aku keluar, aku lift belah kiri. Bila masa lift tu boleh pergi ke kiri? Aku alami ni tahun 2013. Aku kerja kat satu stesen TV lah dekat bandar utama. Masa tu aku ada urgent untuk editing sebab besok dia nak kena submit. So aku kena rushing malam juga. Aku balik kerja petang dan aku balik-balik rumah. Aku siap-siap makan semua dengan wife aku semua. Dan aku cakap wife aku kena pergi office balik. Aku kena settlekan kerja. So dalam pukul 10 lepas macam tu aku gerak. Masa tu rumah aku dekat Bandar Seri Damansara. So sampai-sampai office dalam 20 minit lah. Nak rushing lah, nak cepat kan. Sebab kerja pun banyak lagi masa tu beroffline. So aku pun naik lift. Lift tu ada 3 daripada basement. Dia ada lift kiri, kanan, tengah. Setiap editor kat situ ada bilik editing. Bilik editing aku tu memang last sekali. Dekat dengan machine deck to deck. Zaman tu pakai deck to deck lah. Mana ada HD apa lagi kan. Mereka edit. Aku rasa aku tak tengok jam. Tiba-tiba aku dengar satu grup bising. Diorang pun boleh habis shooting. Team production lah bising-bising, nak transfer file footage apa semua kan. Weh, mari. Aku pun dengar dari jauh. Oh, jenguk-jenguk kat tingkap tengok. Oh, okey, ada budak-budak ni ada lagi. Lepas tu aku pun ralit, buat kerja. Aku rasa dalam pukul satu lebih, aku macam tiba-tiba aku terfikir, mana budak-budak ni pergi kan. Senyap je. Tadi ada riuh kat depan kan. Aku pun macam, takpelah, sambung balik lah. Sambung buat kerja. Tiba-tiba aku dengar kat belakang bilik aku tu adalah mesin deck to deck tu lah. Satu stack besar lah. Kalau siapa yang tahu mesin deck to deck tu, dingga server, cakap bunyi macam orang tekan deck tu. Macam selalu deck to deck tu kita transfer tape. Tape selalu kalau sangkut memang kena hempuk lah kan. Dia punya mesin tu kan. Ketang. Aku cakap, ada orang kat belakang punya. Tengah transfer ni footage kot. Hantar ke library. Okay, biar lagi lah. Siut, aku tak boleh cerita lah dengan Gemang. Lepas tu aku pun buat dalam 10-15 minit aku dengar grom. Tapi kali ni bunyi dia lain tau. Macam nak roboh deck aku. Cakap apa benda ni kan. Cakap dua orang ni. Takpe lah, biar kot. Mesti tip sangkut ni kan. Aku cakap kan, selalu macam ni tip sangkut ni. Aku buat lagi 5 minit bunyi grom. Cakap lain macam ni kan. Okay, beranjingkan diri lah. Buka pintu, bangun. Tengok pusing kat belakang. Tengok tak ada orang. Mesin tu offline semua. Ada lampu blinking-blinking. Aku cakap, siut, belakang ni tak ada orang. Maknanya mana budak-budak ni pergi? Aku pun pusing satu round bilik editing tu. Dan pusing-pusing aku cakap, budak-budak program ni dah production dah belau punya. Semua senyap tinggal aku seorang punya. Takpelah, sambung sikit lagi. Masuk balik sambung. Aku dengar bunyi mesin tu macam betul nak roboh. Ini memang suruh aku balik ni kan. Tengah selamba aku save. Aku tak tutup ni, aku quit. Aku caw terus turun balik. Aku rasa dalam pukul 2 lebih kat pukul 3 aku rasa macam tu. Aku tak ingat di mana aku turun ni. Sampai kereta pecah pula. On the way balik tu aku drive, aku duduk fikir. Tadi masa sampai, aku naik lift tengah-tengah. Tapi bila sampai atas, kenapa aku kat lift belah kiri? Tadi aku naik kat tengah-tengah. Lepas tu aku keluar, aku lift belah kiri. Bila masa lift tu boleh pergi ke kiri? Aku dah tak sedap hati lah. Lepas tu on the way drive dekat MR tu, aku duduk fikir lagi benda tu. Cakap, ni tak boleh jadi ni kan. Besok paginya aku nak pergi kerja. Aku tak cerita pun kat wife aku. Aku takut dia rasa kan benda tu kan. Sebab dia tinggal seorang. Takut dia terfikir-fikir lah benda tu. Baik aku pergi office. Aku jumpalah budak-budak lain kat geng digital lain. Cakap, korang semalam ada ke dalam ni? Edit kan? Cakap, tak ada niat. Aku sama kau 10, 11 ni tu aku caw lah. Kau ada lah, aku datang dalam semua sengah. Tapi aku tengok masa tu budak-budak action baru sampai. Dan pukul 11 lebih, 12 baru habis recording kot. Yelah tu, aku dah selisih kat orang. Lepas tu aku cakap, tapi semalam aku stay sampai dekat pukul 3. Aku cakap, aku cerita. Tapi aku ada dengar bunyi machine deck tu. Lepas tu orang bantai gelak. Kau. Cakap, bagus lah niat. Kau pun dah tahu kan benda tu kan. Cakap, kenapa tu? Memang, kita orang memang selalu dah kena benda tu kan. Oh iya ke, aku tak pernah tahu kan benda ni kan. Kawasan ni pun memang laluan dia pun daripada scene sebagai editor dia dulu, dia zaman 80-an dulu pun ada. Cakap, oh iya ke. Lepas tu selang 2 hari lepas kejadian aku kena tu, kat level yang sama ada budak kena histeria lah kat situ. So cerita tu mula larut lah. Rupanya daripada kisah sebelum-sebelum ni, sebenarnya situ memang laluan dia, laluan permainan dia lah kawasan-kawasan belakang tu.
macam itulah cerita seram aku yang aku experience sendiri. Kepada editor-editor, kenalan-kenalan aku dulu, mana yang pernah kena tu, kalau korang nak share cerita-cerita korang pun boleh juga lah. So kepada semua, jangan lupa like, share and subscribe YouTube RiaX, official RiaX eh. Kalau ada cerita-cerita lain yang korang nak share, just share DM je kita orang. Ciao, assalamualaikum.